tuh gara-gara ibu. Ibu tuh bahas sial buat aku. Kita cari tempat lain aja, nak. Assalamualaikum. Lihat tuh, Bu. Baju Gendis jadi rusak gara-gara Ibu. Ini solusi cuma sedikit. Ibu jahit aja, Ibu tambah bisa ini. Ibu pikir dong, masa ditembel? Ibu pikir Gendis ini penyanyi gembel apa? Pokoknya Gendis gak mau tahu. Ibu harus ganti baju manggung Gendis. Itu bukan urusan aku, Bu. Kalau perlu ya Ibu kerja cari duit sana. Jual diri kalau perlu biar cepet dapat duitnya. Ibu tuh berani banget ngomong soal Ibu seperti itu. Ibu tuh kelamaan. Cepetan ganti tuh baju manggung Gendis. Udah cepetan. Udah sana cepet. Ya saya udah dapet restoran ini hari. Sewanya nih. Gak ada yang datang. Biasanya gini ya, mau makan ya, gini hari ya, ngopi, habis duit. Ha, Bay, gini. Kebetulan kau, coba lah, carikan dulu aku Kenek. Aku gak tahu si Parto itu kapan lagi dia bisa narik. Ya, gini hari lu nyari Kenek, udah pada keluar semua. Abang butuh kenek ya bang? Saya aja bang, saya butuh uang, saya bisa jadi kenek. Ibu yakin, kerjaan laki-laki nih loh, kenek. Bisa bang, bisa. Saya butuh duit bang. Gak apa-apa saya jadi kenek ya. Boleh bang. Sudah lah, kau lagi iseng betul kau. Ini bagian aku ini. Bu, sekarang ibu aku terima jadi kenek. Hari ini langsung kita kerja, ayo. Makasih ya bang. Ayo. Bagian gue. Hei, ada yang nyopet nih. Ada yang nyopet nih. Ini buktinya. Lo yang nyopet kamu. Ini buktinya apa? Bapak, ada yang ngaku. Ini buktinya apa? Bapak, mau hajar ini. Ini buktinya. Gua aku gulain. Banget sih, tua bangka cari duit gitu aja gak bisa. Cari duit kemana sih dia? Ada gembel. Lagi nunggu duit jatuh dari langit ya. Belum puas gua jambak, ha? Mau gua jambak lagi? Sini lo. Yang namanya calon artis mani. Kudu perawatan. Ibu juga. Lihat aja ya. Kalau ibu gua pulang bawa duit banyak, penampilan gua bakal lebih keren dari lu. Siap-siap aja lu kalah saing sama gue. Hah, emangnya ibu lu tuh punya pohon duit? Iya. Yeah. Mimpi aja lu. Puas ya. Apa sih lu? Sini lu, perempuan tweet-tweet. Pasar. Lu tuh masih nyopet. Parkir!
Bu, mana duitnya? Mana? Ibu sakit, capek, mau minum dulu. Mana duitnya? Nak, duitnya nggak ada. Ibu difitnah, makanya jadi seperti ini. Apa? Ibu nggak dapat apa-apa seharian pergi. Ya iyalah, pergi seharian nggak dapat apa-apa. Terus gimana sama baju aku, Bu? Baju manggung aku? Orang miskin aja mau pakai baju bagus. Mana ada rumusnya? Kasian, kasian. Heh, perempuan! Triplek! Lu jangan ikut campur ya, kalau lu ikut campur gua sobek-sobek sini lo. Lo tuh ya, patisnya pakai karung beras aja deh lo. Tuh Bu, semua ini gara-gara ibu, aku diketawain Bu. Aku jual, Bu. Mau dijual, tapi itu kan baju ibu. Ah, ibu tuh udah tua, udah jelek. Ngapain sih ibu mikirin penampilan? Ini tuh baju ibu udah jelek, tau gak? Masih untung laku dijual. Ini nih bisa gue jual. Jangan yang itu, Des. Jangan yang itu. Bu, lepasin, Bu. Ah. Ini meninggal, papa kamu waktu ibu ingat. Jangan, Sek. Ibu tuh ada-ada aja. Bapak tuh udah mati, tau gak? Orang mati dipikirin. Allah ya Tuhanku, berilah petunjuk buat anak hamba ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ikhlas. Mudah-mudahan kebaya itu menjadi sangat bermanfaat buat Gendis. Wah, bajunya bagus, Gendis. Ya, jangan pegang-pegang baju aku. Nanti jadi bau. Ini tuh baju buat Sol. Ibu ngerti gak sih? Maaf, Kak. Bajunya bagus. Ya iyalah, Bu. Baju ini bagus. Emangnya ibu gak pernah beliin aku baju bagus? Ibu hanya bisa berdoa untuk supaya kamu menjadi penyanyi dangdut yang terkenal di ibu kota. Ibu hanya bisa mendukung. Apa? Dukung? Hah? Maksudnya apa? Hah? Mau ikut-ikutan? Yang ada nanti aku sial, tau gak, Bu? Awas ya kalau ibu sampai datang ke acara aku, hah? Mama nih kamu, Nak. Apa? Gak perlu, Bu. Gak perlu. Udah, ibu pergi aja. Ibu sial! Sana, keluar, 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 keluar! Bedanya duit sawer sama duit gembel. Kalau duit sawer bajunya kayak gini nih. Tapi kalau duit gembel, kamu boleh bikin aku malu ya sekarang. Tapi lihat aja nanti ya. Siapa yang akan aku bikin malu? Kita lihat aja nanti. Siapa yang beri izin masuk? Pak Bondan pasti capek kan? Saya bisa mijit loh, Pak. Apa itu? Ih, Pak Bondan ini nakal. Selain mijit, ada yang lain yang bisa kamu lakukan? Saya bisa. Wah, benar. Hah? Sekarang aja. Mumpung kamu belum tampil dalam 2 jam lagi. Tunggu dulu. Tapi Bapak harus janji sama saya. Apapun yang saya minta, Bapak harus turuti.
Itu hal yang paling mudah buat saya. Apapun yang kamu minta akan saya kabulkan. Hadirin, penyanyi berikutnya yang akan tampil setelah ini, inilah dia, Gendis Larasati. Iya sih Yun, tapi kan Gendis ini lagi disukain sama penonton. Goyangannya dia itu oke banget. Ya tapi kan Pak, saya belum tampil sama sekali. Pasti ada yang salah deh. Begini aja Yun, lebih baik kamu pulang aja dulu. Ini lagi pula udah larut malam. Sekarang juga udah mau closing. Ya? Eh? Kalau tiap hari aku dapat saweran kayak gini, pasti hidup aku akan lebih enak. Hamil bilang itu anak saya. Itu bisa saja kamu lakukan dengan laki-laki lain. Perempuan murahan kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Bu, ibu lihat sendiri kan, Bu? Semua ini gara-gara ibu. Aku dihina kayak gini. Gara-gara ibu, aku benci sama ibu. Ibu pembawa sial.
ada dia tuh bikin rese doang. Yuk. Thank you.
lo tuh gak pantas datang ke audisi ini. Baju lo aja jelek kayak gitu, kampung. Hah, cewek triplek, lo lihat aja ya. Gua bakalan bisa beli baju yang lebih bagus dari lo. Lihat aja nanti. Ayo. Wah, lagi banyak rezeki, Dis. Wah, baju baru. Banyak saweran, alhamdulillah ya. Apa ibu lihat? Hah? Ibu ngiler sama duit ini, hah? Dasar mata duitan! Gendis. Bu, bentar lagi aku nggak tinggal di rumah kumuh kayak gini. Kamu mau kemana? Itu bukan urusan ibu. Yang jelas aku pergi jauh dari sini, pergi jauh dari ibu, dan pergi jauh dari anak sialan ini. Ibu, ibu mau kemana? Raya ikut ya, Bu. Heh! Udah berapa kali aku bilang itu jangan pernah panggil ibu ya? Masih aja nih anak sialan dipanggil ibu terus. Dis, kamu gak boleh seperti itu. Itu kamu jangan pergi, Dis. Kamu mau kemana? Kamu tinggal di mana? Udahlah, Bu. Ibu kan sayang sama anak ini. Urus aja, Bu. Kalau ibu udah bosen, buang aja tuh, Bu, anak. Dis, dia tuh anak kamu. Kamu. Udah. Ah, rewet banget. Yang menang bakalan ke Jakarta. Nggak salah, kok udah tua masih ikutan juga sih? Udah gendut, tua, rumbro lagi. Ngapain kamu di sini? Dilarang peserta masuk ke sini. Bapak-bapak, kalian tidak usah bingung mencari pemenangnya. Tapi ada syaratnya. Asalkan saya dilolosin dari audisi ini dan saya butuh tiket ke Jakarta. Periksa aja itu uang semua.
simpel gampang. Apa-apaan ini kalian, ha? Terima suap? Enggak, Pak. Enggak. Nah, itu kelihatan, keluarin, Pak. Keluarin. Iya, Pak. Kalian keluar dulu. Saya mau bicara dengan wanita ini. Udah, jangan banyak ngomong. Keluar. Bisa apa, ha? Kamu kan udah gak muda, ya kan? Oh, tapi kalau aku jadi artis besar nanti, duit aku akan banyak. Aku bisa bantu om apa aja. Ide cemerlang tuh. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mau kawin sama aku. Gimana? Om, yeah. Apapun yang Om minta, asal Om senang, tidak masalah. Setelah Dewan Juri menimbang dan merundingkan, pemenang audisi dangdut Indonesia 2013 adalah... Gendis Larasati. Terima, nggak usah norak gitu dong, nggak usah pakai demo-demo, nggak usah pakai hahu-hahu. Ini semua kan keputusan juri. Alah, palingnya juga kamu jual diri lagi kan sama juri-juri itu, iya kan? Eh, apa maksud kamu, ha? Kamu nuduh juri yang berbuat nggak? Jaga mulut kamu ya, jaga itu, paham? Penyanyi dangdut. Audisi. Alah, palingan juga dia jalan yang gak bener tuh. Raya, kamu inget-inget aja ya. Nanti paling juga ibu kamu pulang bawa anak haram lagi. Astagfirullahaladzim. Rini personilnya. Rio Marmut? Iya, Mbak.
Aku fansnya. Makasih. Saya udah sering lihat atraksi Mbak saat Mbak audisi. Keren banget loh. Makasih, makasih. Makasih loh. Saya dapat minum dari ini. Gimana? Mbak mau nggak saya kenalin sama teman saya? Ya kali aja Mbak bisa diorbitin jadi artis. Mau banget, saya mau. Mau? Nah, ke rumah ini saya aja Mbak. Sekarang. Saya ceritakan waktu itu sama ibu. Gendis, Bu. Gendis, selamat datang ya. Kamu manis ya. Tinggal dipoles make up dikit, tambah manis. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kontrakan. Wah, kasihan juga ya. Gimana kalau kamu tinggal di sini? Biar ibu juga gampang lihat potensi kamu, apa benar yang diceritakan oleh Rini. Wah, Bu, ini sebuah kehormatan besar buat saya. Ibu udah mempercayai saya padahal kita baru ketemu. Buat artis yang baik, di sini itu sangat terbuka. Terima kasih banyak ya, Bu. Benar kan kata saya? Makasih ya, Bu, ya. Kenal. Itu semua pasti gara-gara gue yang lu kan. Itu yang paling bisa ya. Punya dong. Gendis. Oh, disini banyak. Penyanyi kampung. Dia hebat deh. Lo udah bisa ke kafe yang elit. Lupain gue. Jangan lagu lo sama gue. Lu masih ada urusan sama aku. Jangan main-main. Pak Satpam! Pak! Aduh, Pak! Kacau aja lu ini. Apa ini? Pak, tahan dulu! Gendis! 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 Gila lo, berani juga sama dia. Iya dong. Gendis! Dis. Lu lihat tuh, bapak-bapak yang di sana. Dia itu Pak Wirjo. Dia itu produser terkenal. Nah, yang itu tuh, yang itu. Yang itu, yang om-om duduk sendirian. Iya, benar. Kalau lo mau terkenal jadi penyanyi dangdut, lo harus deketin dia. Wah, itu mah kecil buat gue. Siapa takut, gue samperin dia. Sendirian aja, Om. Saya temenin minum ya, Om. Maaf, Mbak. Saya lagi pengen sendiri. Kalau Mbak mau duduk sini, biar saya pindah ke meja lain saja. Orang tua, belagu. Baru kali ini gue gagal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Gendis. Gendis, ini suami ibu. Semalam sibuk kerja, jadi belum sempat ketemu. Sendirian aja, Om. Saya temenin dulu ya. Maaf, Mbak. Saya lagi pengen sendiri. Kalau Mbak mau duduk sini, biar saya pindah ke jalan saja. Audisi di daerah, dia bisa jadi penyanyi dangdut yang sukses kalau Bapak orbitkan.
ibu lihat juga dia punya potensi. Tapi sayang, saya sudah punya penyanyi lain yang saya mau orbitkan tahun ini. Ibu kan tahu namanya Lucy. Kalau kamu seorang penyanyi dangdut sejati, pasti kamu sudah tahu Lucy kan? Saya mau fokus dulu sama dia, baru mikirkan penyanyi lain. Iya, saya tahu Lucy memang suaranya lebih bagus. Gendis, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Bapak pasti mengorbitkan kamu lain waktu dan kamu pasti jadi penyanyi yang sukses ya. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Iya Bu. Pak, Bu, saya pamit istirahat dulu ya. Wan, lelet banget sih. Itu musuhnya udah kelihatan. Udah belum? Udah buruan, lelet banget sih. Bos, tapi bayarannya gimana? Eh, lu berani-beraninya ya ngomongin bayaran, ha? Mau lo gua laporin polisi, ha? Jangan, Bos, jangan, Bos. Kalau ini semua gara-gara. Iya, Bos, yuk. Maaf, Bos. Mau enggak? Iya. Ya udah, sana pergi ya. Bos. Gendis, apa benar itu keluarga kamu? Kamu kan pernah bilang bahwa kamu sudah tidak punya keluarga lagi. Tidak ada kamu berkata. Kacau, kacau, Bu. Semuanya kacau. Pak, kacau kenapa sih? Lucy, Bu, kecelakaan. Dia koma. Album dia akan terbengkalai ini. Padahal sudah siap lagu-lagu bagus. Astagfirullahaladzim. Lucy kecelakaan, Pak. Ya. Ya ampun. Padahal Lucy itu kan penyanyi dangdut berbakat, Pak. Bu, namanya juga musibah. Kita nggak bisa untuk menolaknya. Daripada Bapak banyak pikiran, lebih baik Bapak orbitkan Gendis saja, Pak, sambil menunggu kesembuhan Lucy. Kalau lo ngasih gue kesempatan, penyanyi lo yang lain akan lo bikin ya, Lucy. Iya kan, Pak? Ini juga kan bagus buat Gendis. Ibu yakin Gendis pasti bisa menjadi penyanyi yang bagus, Pak. Kita coba ya, Pak, ya. Oke, kita coba. Bener, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Makasih, Mas. Ini kesempatan baik buat saya akan melakukan yang terbaik. Mbak, gimana kalau kita begitu tahu sebenarnya jadi nomor satu, Mbak? Raya! Raya! Raya!
Iya, Nek. Itu Ibu. Ibu cantik banget, Nek. Itu Ibu kan, Nek? Ibu. Nek kangen sama Ibu. Beneran Ibu kan, Nek? Nenek juga kangen. Aku juga dia jalannya gak bener. Lu boleh enak-enakan di makan, tapi ingat, lu masih punya utang budi sama gue sampai lu bisa kayak begini. Kapan kita kawin? Kawin yang bener aja ya. Gue kayak gini tuh bukan karena lu, tapi karena Pak Wirjo. Enak aja sama gue. Macem-macem sama gue lu. Gue bisa beberin siapa lu sebenarnya. Lu menang audisi karena lu nyogok pakai badan lu. Ngerti lu? Ya, Bos. Bendis, kamu gak apa-apa, sayang? Dia mau bunuh saya. Pak, Bendis, wartawan sudah banyak yang nunggu. Kamu temuin mereka dulu ya, Nak, ya? Iya, Bu. Terima kasih buat Mas dan Mbak wartawan yang sudah mau hadir di acara selamatan single saya. Dan Ibu. Saya sang... Bendis, anakku. Gendis, apa benar itu keluarga kamu? Kamu kan pernah bilang bahwa kamu sudah tidak punya keluarga lagi. Ini pasti ada orang yang fitnah saya, Bu. Demi Tuhan, Bu, saya sudah tidak punya sanak keluarga. Maaf, kenapa Ibu mau mengaku sebagai keluarga saya ya? Ibu, saya kangen sama Ibu. Saya pengen peluk Ibu. Raya, tolong ya, Bu. Ibu jangan bikin semua orang berprasangka buruk ke saya. Sebenarnya ibu ini siapa yang nyuruh ibu jadi ibu saya? Iya, maaf. Saya pikir tadi anak saya mukanya tuh sangat mirip, tapi ternyata dia bukan anak saya. Ayo, Bu. Itu kan si Gendis. Bukan. Ayo. Oh iya, tapi kenapa mereka kenal dengan Mbak Gendis? Kenapa Mas bisa bicara seperti itu? Demi Allah, Mas. Saya itu udah gak punya keluarga. Kita duduk di sini sebentar ya. Aduh, Nenek capek. Aduh. Ya, Nek. Kita istirahat di sini dulu ya. Ya, Nek. Katanya mau ketemu Ibu. Tapi kita tetap jadikan ketemu Ibu, ya kan, Nek? Ibu, kalian yang ke pestanya Gendis, kan? Maafin saya sama cucu saya, Bu, ya. Udah bikin kacau pesta yang tadi. Banyak emosi yang datang lagi. Apa-apa. Maafin Gendis juga, ya. Mungkin Gendis kelihatannya kaget karena kedatangan kalian. Saya tahu kalian tidak berniat buruk. Lagian kelihatannya Gendis tuh sedih karena keingetan ibunya. Saya juga kangen sama Ibu. Saya pengen peluk Ibu. Bilang Ibu yang peluk kamu ya, Nak, ya? Aduh, Bu, tolongin, Bu. Gak apa-apa, sayang. Ibu. Aduh, gak apa-apa. Alhamdulillah, Gendis diurus dengan ibu yang penuh kasih sayang. Teman ibu, Nek. Ya. Ibu! Ibu! Bunganya bagus ya, Nek? Ntar bunganya.
Pokoknya mau Raya kasih ke ibu, biar ibu tahu kalau Raya sayang sama ibu. Nggak usah pakai bunga juga, ibu kamu sayang banget sama kamu, Raya. Kan seneng anak-anak, pasti rumah ini tambah meriah kalau ada anak-anak. Apalagi ibu sama bapak belum dikaruniai anak, ya, Pak ya. Sini ada ini sama ibu Raya. Sini deh ibu saya. Bapak pikir apa aja mau Raya? Bunyikan semuanya. Ngapain ibu berani-beraninya ngancurin kebahagiaan aku, hah? Ngapain? Mbak pergi tuh anaknya, Mbak pergi! Gendis, kamu tuh jangan salah paham dulu. Ibu tuh bawa Raya kesini karena dia tuh kangen banget sama kamu. Itu tuh cuma alasan ibu aja. Aku tahu, Bu, ibu itu lagi ngincar duit aku, karena duit aku lagi banyak, iya kan? Udah, bawa pergi jauh tuh anak itu ya. Gendis, baik kalau itu yang membuat kamu bahagia, ibu akan bawa Raya jauh-jauh. Tapi ibu minta satu hal aja sama kamu, kamu berbaiklah sama dia. Satu kali ini aja. Karena dia tuh sayang sekali sama kamu. Ibu ini ribet banget ya, Bu. Bu, kalau itu maunya ibu, oke. Nanti sore kita ketemu di taman kota. Cepat, buruan ambil anak itu keluar dari sini, Bu. Udah, buruan, cepat. Nanti gak? Cepat. Ya, nanti ibu ajak jalan-jalan kamu ke Disneyland. Nanti kamu bisa lihat rumah Barbie. Rumah Hello Kitty, maaf banget. Sama-sama kita ke Belanda sama bapak ya. Permisi ibu, bapak maaf kami sudah mengganggu. Saya mau ajak Raya pulang. Ayo Raya kita pulang yuk. Kita udah mengganggu bapak ibu di sini. Kapan-kapan kita kesini lagi. Ayo penggemar, ayo sayang kita pulang aja. Mama. Ya sini saya. Saya pengen sama ibu. Iya tuh. Kita pulang nanti lain kali kita ketemu lagi ya. Bu, biar di sini aja bu, nggak apa-apa. Jangan ibu, ini udah berlebihan. Sudah diterima di sini sebagai penggemarnya Mbak Gedis juga sudah berterima kasih. Ayo saya, ayo. Kami permisi dulu ya. Ibu, bapak, ayo kita pulang. Enggak, Raya enggak mau. Kita pulang, saya. Nanti kita kasih lagi. Ibu. Ibu pasti lagi kangen kan sama Raya? Iya, sayang. Raya udah gak sabar banget, Nek. Mau ketemu ibu. Nenek juga. Pakai bunga ini ya ke Raya. Biar Raya kelihatan cantik di depan ibu. Sini Nenek pakai. Sini ya. Udah cantik, Pak. Udah cantik. Non. Apa? Maaf, Non. Non masih lama gak? Kamu bosan ya nunggu saya, ha? Bukan begitu, Non. Dua orang yang di taman udah menunggu lama. Sini kamu, sini. Itu semua bukan urusan kamu, ngerti nggak? Mau dia mati kayak mau dia ngapain, terserah ya. Mau kamu pecat kamu, ha? Enggak, Non. Enggak. Udah, sana kamu pergi.
Nenek takut, ah. Mendingan kita pulang aja. Yuk. Besok kalau ada waktu baru kita ketemu ibu lagi. Bapak siapa? Harusnya ikut anak ibu. Jangan. Kalau ibu gak mau ikut juga, ini anak bakal celaka. Pak, Pak, jangan dong. Masuk. Pak. Masuk. Pak. Udah. Masuk. Masuk semua, masuk. Senang sekali ya. Mbak. Senang saya yang jelas saya senang sekali. Iya, karena saya juga. Ini penting, ha? Dan kalian semua harus tahu kejutan yang saya bawa, ha? Tentang si gemes. Ini adalah anak Gendis Larasati yang lahir di luar nikah dan tidak diakui oleh Gendis. Bukan Raya, bukan begitu maksud Om. Raya nggak mau. Raya nggak mau dicu. Raya nggak akan pernah. Iya kan? Gendis, itu benar anak kamu, nak? Selama ini kita sudah dibohongi sama Gendis. Nak, apa yang kamu rasain sama seperti yang aku rasain. Aku juga gak punya ibu. Apa kamu bilang? Jadi apa yang kamu rasain aku ngerti banget. Jadi mulai hari ini kamu boleh panggil aku ibu kamu ya. Anggap aja aku ini ibu kamu, ya. Kamu ngomong wartawan kalau kamu ibu itu ibunya si Gendis? Ngomong! Saya gak bisa, saya gak bisa. Ibu bisa ngomong kalau ibu ini ibunya Gendis? Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Nggak bisa apa? Hah? Nggak bisa apa? Cuma bisa nangis? Dengar, Bu. Dengar. Saya, ibu, Raya, semua sudah jadi korban perbuatan si Gendis. Pak! Pak, gimana juga dia kan tetap anak saya. Saya nggak akan tega menghancurkan hidupnya demi kepentingan Bapak. Kepentingan kita semua! Dengar.
Bagaimanapun caranya, saya akan tetap membalas sakit hati saya. Hah? Saya tidak mau kebaikan saya dimanfaatkan oleh Gendis. Gendis, Non. Apaan sih? Maaf, Non. Saya mau pinjam uangnya Non buat pengobatan ibu saya. Kira-kira Non bisa pinjemin saya nggak, Non? Cuman itu mah masalah kecil buat gue. Justru lo bisa dapat uang lebih banyak. Tapi asalkan lo jemput Raya bawa ke taman kota, ntar gue kesana. Beneran Non mau ketemu sama Raya? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Non mau ketemu juga sama Raya. Saya jemput Raya sekarang Non ya. Kalau lo sudah sama Raya, jangan lupa ya, lo telepon gue, ngerti? Baik Non, saya jemput Raya sekarang Non ya. Oke. Permisi Non. Iya, udah. Bu, maaf, saya disuruh Neng Gendis buat jemput Raya. Bener Neng Gendis yang suruh? Iya. Raya! Raya! Ada apa, Nek? Ibu kamu mau ketemu yang jemput Om ini. Jadi kamu nanti ikut sama Om ini ya. Beneran, Nek? Iya. Ibu mau ketemu sama Raya? Iya, sayang. Saya titip Raya ya. Hati-hati. Baik, Bu. Saya pamit dulu. Ayo, iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya terbuka juga mata hati anak kita. Alhamdulillah ya Allah. Halo Non. Rayanya udah ada sama saya nih. Kok Non belum datang-datang juga sih? Kalau gitu lo jual aja tuh anak ya. Dan gue bisa terbebas dari masalah. Apa Non? Dijual? Jadi lu nolak gue, hah? Eh? Lu itu kerjaannya nurutin perintah gue, ngerti gak? Dan gue gak mau lihat anak itu lagi. Kalau sampai gue ngeliat anak itu, gue akan habisin, ngerti gak? Tapi tadi kata Non. Om Fatin tolong! Dijual. Enggak. Tapi Raya kan gak mau. Bukan Raya, bukan begitu maksud Om. Raya gak mau. Raya gak mau dijual. Nih, duit yang lo mau. Ambil. Ayo ambil. Udah. Maaf Non, saya gak bisa ngambil uang ini. Kenapa? Saya mau pindah kerja tempat lain aja Non. Oh, lo berani sekarang, ha? Lo tolak duit ini, terus lo mau keluar kerja dari gue, iya? Bagus deh. Jadi gak perlu gue bayar lo lagi. Ya udah buruan sana kamu pergi. Iya Non, permisi Non. Udah buruan. Semuanya udah beres. Gendis. Pinter juga. Loh, ibu ini kan? Iya Bu, maaf saya mengganggu. Saya mau mencari cucu saya yang kemarin itu dijemput sama supirnya Mbak Gendis. Katanya mbaknya mau ketemu, Bu. Bu, siapa, Bu? Ibu ini cari cucunya. Katanya kamu yang undang, suruh Fatir jemput, ya kan? Enggak, Bu. Enggak ada saya mau undang. Lagian kan Fatir udah keluar, Bu. Jangan-jangan nih Fatir sengaja nyulik cucu ibu ini. Ibu, Raya diculik. Pantes aja Bu, kemarin itu Fatir buru-buru minta mengundurkan diri jadi sopir saya Bu. Ya Allah, bagaimana nasib Bang Cucu? Ibu tenang aja Bu, kita nanti laporin polisi aja ya Bu. Kalau nanti ada apa-apa dengan cucu ibu, sopir saya sampai minta tembusan, ibu jangan khawatir, ada saya. Ibu belum pulang ya, jangan juga macam-macam kaya bisa mati dan ibu bisa cepat pulang, tanya apa yang mati. Non, Gendis? Enggak Bu, saya lagi bilangin, ibu ini tenang aja, nanti kalau ada apa-apa masalah cucunya,
kita akan bantu gitu. Gendis, kamu memang anak yang baik ya. Iya. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Iya. Kasian ya ibu itu. Saya penculiknya, saya cuma disuruh. Disuruh siapa? Gendis, Bu. Gendis? Mari, Bu, saya antar pulang yuk. Gendis! Ya Allah, Gendis! Ibu tuh kenapa sih gak bosan-bosannya gangguin aku terus, Bu? Nih, Ibu lihat, rambut aku belum beres. Nih, kuku aku rusak gara-gara Ibu! Gendis, kamu benar-benar keterlaluan. Tega-teganya kamu menjual anak kamu sendiri, kamu suruh Fatir, ya kan? Ibu udah tahu semuanya. Eh, Bu, mau aku jual tuh anak sialan, itu urusan aku. Ibu berani macem-macem. Ibu bisa aku nyain, ibu pikir itu. Ibu mau laporin aku, hah? Mau laporin ke polisi? Coba aja kalau ibu berani, coba kalau berani. Astagfirullah, Gendis. Istighfar dong, istighfar, Gendis. Masa kamu bisa-bisanya kamu memikirkan ketenangan kamu sendiri daripada anak kamu, darah daging kamu, hah? Gak peduli, Bu. Mau siapapun yang ngancurin hidup aku, entah itu Raya, ibu. Aku gak peduli, pokoknya aku mau hancurin siapapun yang ngancurin. Bu, ngerti gak? Pergi sana! Sirik aja, Bu, sama saya, Bu. Bu, gimana kalau konsernya kita batalin aja? Gimana, Pak? Enggak. Konser tidak bisa dibatalkan. Semua tiket sudah habis terjual. Iya, Gendis. Kalau masalah dandan tuh masih bisa diperbaiki, ya? Oh, kamu kenapa? Kok kayaknya panik gitu? Ada masalah kan? Nggak apa-apa, Bu. Nggak. Gimana nih? Konsernya mana nggak boleh dibatalin lagi? Kalau batal, akan gue hancur. Tapi gimana ya kalau si krempeng sialan itu benar-benar buka kedok gue? Bisa mampus dah gue.
Apaan sih kamu? Semua wartawan asal kalian tahu ya. Ini bukti kalau si Gendis itu punya ibu dan punya anak. Salah-salah. Foto ini nggak benar. Foto ini cuma rekayasa aja. Kok dirobek sih, Bu? Nah, semuanya udah tahu jelas kan? Kalau ini tuh cuma rekayasa perempuan krempeng ini. Bapak security, tolong anterin Mbak sama Mas wartawan ya ke tempat biasa. Karena saya harus manggung. Kamu mau bukti apa lagi, triplek? Gendis, apa lagi sih, Bu? Ibu ngomong seperti itu untuk menyadarkan kamu. Bertobatlah, Gendis. Hah? Ibu tuh cewek, tau gak, Bu? Jangan sampai Allah tuh marah sama kamu. Jangan sampai Allah tuh mengambil semua apa yang kamu miliki. Ibu tuh jangan ngancem aku kayak gitu ya. Gila aja, Bu. Kalau aku ngelakuin itu sama aja aku ngancurin diri sendiri. Gendis, dan ibu mau minta sama kamu supaya kamu mengakui Raya sebagai anak kamu, nak. Kalau mau ceramah bukan di sini, Bu. Di sana tuh di masjid. Aku mau manggung, ah. Gendis! Gendis! Tuh kan, Bu. Udah saya bilang apa? Anak kualat kayak gitu kok masih aja dibelain. Selamatkanlah dia, ya Allah. Hamba sayang sama Gendis. Hamba sayang sama anak hamba, ya Allah. Bu, ini saya di mana, Bu? Kamu di rumah sakit, nak. Enggak mau saya, Bu. Aduh, ini gimana kaki saya, Bu? Enggak mau, Bu. Saya enggak mau kayak gini, Bu. Enggak mau. Kamu enggak usah banyak gerak dulu. Kamu tenang ya. Tapi, Bu. Tapi saya enggak mau sakit, Bu. Saya enggak mau sakit. Aduh, kakiku. Gendis. Aduh, kenapa badan saya sakit semua? Saya enggak mau. Nak, kamu enggak usah khawatir, sayang. Kita sedang cari kesembuhan buat kamu, ya. Kamu tenang. Aduh. Kenapa kan gua sakit? Gendis, jangan deketin aku. Ibu hanya mau aku kayak gini karena ibu. Ibu puas kan udah nyumpain aku kayak gini? Kamu jangan ngomong seperti itu. Ibu kan hanya jijik aku lihat ibu. Pergi, Bu. Pergi, Bu. Pergi! Dasar lo tuh emang enggak tahu diri ya. Orang datang baik-baik lo malah kayak gini. Gue sumpahin lo bakalan sengsara dari sekarang. Hah? Apa lo bilang? Hah? Udah kalian lebih baik pergi saja. Kalian juga kan gak ada urusan apa-apa. Dan bukan keluarganya juga. Bukan keluarga. Ibu ini kan... Udah. Ya.
Kami permisi. Kami permisi. Ya Allah. Berkali-kali hamba memohon padamu, ya Allah. Ampunilah dosa anakku. Tunjuki jalan untuk menuju rumahmu, ya Allah. Ya Allah. Hamba memohon untuk selalu meridhoi jalan hidupnya. Selamatkanlah dia. Berkahkanlah apa yang selalu dilakukan, ya Allah. Allah, Bapak. Apapun yang dilakukannya, hamba ikhlas. Hamba ikhlas, ya Allah. Perkenankan doa hamba ini, ya Allah. Kepalaku sakit banget. Aduh, sakit banget kepalaku. Kamu harus segera bertobat sebelum terlambat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Kamu bertobat ya sayangnya. Ibu dan bapak yakin, ibu itu pasti ibu kandung kamu. Karena selama kamu sakit, dia nunggu kamu. Nunggu kamu depan rumah ini sayang. Tolong temuin saya sama ibu saya, Bu. Temuin saya sama ibu. Tolong, Bu. Ibu sekarang mau temuin saya sama ibu saya. Ayo. Thank you.
masjid dulu ya. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gendis. Bapak, Ibu, gimana keadaan kamu? Alhamdulillah jauh lebih baik. Semua ini berkat doa kalian semua. Alhamdulillah. Ibu, sekarang kita pergi yuk, sebentar lambat. Kalian mau kemana? Kita mau ke masjid. Gak lama kok, bentar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seminggu ini Gendis pengajar mengaji dan musik untuk anak-anak di sekitar sini. Alhamdulillah. Dia ingin pendidikan anak-anak itu lebih baik, supaya tidak mengikuti jejaknya sewaktu dia masih kecil. Allah sudah memberikan hidayah kepada Gendis. Alhamdulillah. Sorry gue, bapak. Apa ya, tacep? Cewek gendut! Belum, oh. Tapi kata anak saya, Pak, hanya dengan Pak Burhan saja. Salah, maaf. Tunggu, tapi benar? Iya. Maaf ya, saya. Maaf ya.